Annyeong, selamat datang di channel ini. Jadi video kali ini kita bakal ngebahas lip cream yang harganya di bawah 25.000. Tapi sebelum video ini dimulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, oke? Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu itu lip cream apa. Tapi buat yang belum tahu, gue kasih tahu. Tara, ini lipstick dari Implora. Jadi Implora itu diproduksi oleh CV Priscilla Mandiri Utama. Itu ada di Jawa Timur, Indonesia. Nah, lip cream Implora ini harganya 25.000, tapi ada yang 20.000, ada yang 18.000 dijual. Terus itu kotaknya begini isinya. Ini kotaknya. Terus isinya bisa kalian lihat di sini, udah kelihatan warnanya. Dan jangan takut, ini sudah ber-BPOM. Terus si Implora ini, dia ada 3 shade. Yang pertama, shade Dusky Nude. Yang kedua, Terracotta. Dan yang ketiga, Dark Berry. Jadi yang bakal kita coba pertama adalah nomor 1, Dusky Nude. Nah, ini warnanya kayak gini. Ini tuh warnanya nude peach gitu. Nah, untuk aplikatornya begini, dia tuh runcing banget. Terus kita coba aja di tangan. Nih, warnanya begini. Terus langsung kita cobain di bibir. Warnanya kayak mana? Nah, ini nomor 1 yang Dusky Nude, warnanya tuh begini. Jadi sebenarnya tuh warnanya tuh lebih pucat daripada yang di kamera kayaknya. Ini kan sedikit brown gitu, tapi dia nggak brown kayak gini warnanya. Dia lebih pucat gitu, nude-nude gitu. Terus kalau untuk teksturnya, ini tuh lembut banget dan enteng. Tadi udah dihapus, lanjut ke nomor 2 yang Terracotta. Nah, ini yang Terracotta. Nih, yang Terracotta. Jadi, lipstick ini tuh ngesetnya termasuk cepat. Terus itu enak, dia ringan. Terus kita coba nomor 3, ini yang Dark Berry. Jadi Dark Berry ini warnanya agak merah gitu. Merah banget sih malah. Betul, terah. Cobain langsung. Thank you.
Ini dia nomor 3 yang Darkberry. Jadi sebenarnya ini tuh ada merah-merah. Tapi ini tuh bukan dari lipnya. Tapi kayak emang merah gitu loh. Udah gue coba hapus, enggak kelihatan gitu. Nah, yang merahnya tuh gini. Jadi yang merah ini lebih bagus kalau dipakai untuk ke kondangan gitu. Tapi teksturnya enak dan waktu kita blend di bibir itu, dia tuh cair gitu loh. Kayak cair. Lembut lah pokoknya. Enak deh, sampai lupa nih nge-swatch yang nomor 2 dan 3. Biar kalian tahu bedanya. Tapi warnanya emang cakep-cakep sih. Nah, ini udah. Ini dia switchnya. Nih. Terusnya perbedaan warna-warnanya. Terus coba kita hapus lagi. Dan si lip cream ini dihapusnya mudah banget. Jadi untuk kalian yang bingung nentuin warnanya, yang paling enak sih warna 2. Terus tuh nomor 3 ini bagusnya untuk kondangan. Dan yang nomor 1 ini kalau kalian mau lihat bibir kayak MLBB gitu loh, keren banget sih. Aku rasa segitu aja videonya. Kalau ada yang kurang atau banyak banget yang kurang, mohon pencerahannya, mohon tambahannya, mohon koreksinya, dan mohon kritikannya. Annyeong, dadah.